Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat berburu. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Hobby Spot. Video kali ini saya lagi menyanggong buruan tekukur ya. Targetnya mungkin 35 meter sampai 50 meter ya. Sana. Sementara belum poin sama sekali karena baru sampai ke lokasi, jadi kita nyanggong dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan di sini ada poin ya, sama unit biasa GTX ya teman-teman. Pokoknya happy trigger, kita santai dulu, kita rebahan di sini, nyantai. Yang penting ngopi ya. Kita ngopi-ngopi dulu, kita ngudut dulu. Nanti kalau ada poin kita akan pasang moncam ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang suka like saja, yang gak suka abaikan saja. Oke, lanjut mas bro, kita langsung nyanggong dulu. Mantap pokoknya. Sanggungan saya di sana ya teman-teman. Musik boxnya di sana. Kita tunggu aja, mudah-mudahan ada tekukur yang mau hinggap di sana ya. Oke teman-teman, kita akan ganti spot aja dulu ya, karena saya nggak tahu lokasi daerah sini yang banyaknya di mana ya. Kata petani turun tekukur ke apa persawahan sini, dikarenakan masih ada petani juga ya teman-teman tuh. Jadi mungkin belum mau turun tekukurnya. Tapi 15 menit saya pancing di sini, lokasi sini. Nggak ada yang berbunyi ya tekukurnya. Mungkin bukan di sini daerahnya. Kita coba keliling dulu ya teman-teman. Unitnya di sana ya. Sambil nyantai dulu saya tadi. Karena agak ngantuk juga, saya baru sampai. Oke teman-teman, kita ambil dulu musik boxnya ya. Langsung kita ganti lokasi. Kita cari tekukur yang banyak ya, atau tempat pengaubannya atau tempat penurunan tekukur ya. Kalau spot seperti ini sih biasanya potensi ya, ada pohon jati, terus ada pohon arba, biasanya oke-oke aja spot seperti ini. Tapi nggak ada ya. Oke lah, kita keliling dulu ya teman-teman. Oh, ini musik boxnya kelebihan, kita ambil dulu musik boxnya teman-teman. Kita cari lokasi yang lebih strategis lagi ya, karena ini juga ada apa persawahan yang udah dipanen, jadi kemungkinan besar tekukur habis duhur pasti kesini turun nih. Dan ini juga ada kebun-kebun kecil seperti ini, tempat nongkrongnya tekukur biasanya suka banyak ya. Tapi kita tunggu aja lah, kita survei buat besok aja ini lokasi. Mudah-mudahan lokasi ini bagus ya untuk besok. Mantap. Salam satu hobi pokoknya. Sementara saya belum poin sama sekali ya teman-teman, karena baru sampai juga. Dan ini tempat barusan saya nyanggung. Unitnya seperti biasa dah, kita bawa GTX. Oke teman-teman, kita lanjut aja dulu ya. Kita cari spot yang lebih jos lagi, mudah-mudahan dapat poin ya teman-teman, biar kita bisa makan di tempat lokasi. Oke mantap pokoknya, lanjut dulu. Oke teman-teman, ini saya udah di tempat berteduh ya, alias saung ala kadarnya. Barusan habis ngobrol dulu sama abah petani, yang mayoritasnya di sini sebagai petani ya, kerjanya petani, terus rumahnya juga di sebelah seberang sana. Barusan harus apa habis nanya-nanya dulu tentang lokasi dan spot berburu di daerah sini. Rupanya sudah banyak orang yang masuk
berbelusukan di sini ya, atau pemburu-pemburu lain udah duluan sampai sini. Dulu sering kata si Abah yang nembak ke daerah sini. Pantesan saja ya, ditelusuri terus dilihat-lihat, spotnya bagus tapi kok tekukurnya nggak ada ya. Katanya harus sore ya, sedangkan saya berburunya sekarang sampai setengah hari aja, karena saya cuman survei buat besok aja. Oke teman-teman, ini mungkin next ya untuk minggu. Mudah-mudahan minggu di daerah sini masih ada target-target untuk kita tembak. Dan unitnya sekarang belum mendapatkan poin sama sekali ya, karena belum sama sekali menembak ya, masih full. Lihat magazin saya masih full ya, pelurunya masih full, belum ada yang tertembak, masih stay di angin 25 ya, dengan output 1800. tadi saya mengisi pagi-pagi di 2500 ya. Tuh, petaninya masih ada berapa orang ya, di sini udah ada 4 tuh. Terus di seberang sana juga ada. Dan saya juga pulang mau bareng sama Bapak si Abah yang barusan ya. Karena saya belum tahu persisnya lokasi sini, jalan-jalan yang arah pulang kemana gitu kan. Dan saya tadi naro kendaraan di sana ya, di seberang gunung ini. Lumayan juga saya menyeberangi gunung ini agak cukup jauh ya teman-teman. Dan itu tepatnya Gunung Galunggung ya teman-teman. Mantap. Suasana seperti inilah yang saya cari, bukan buruannya, bukan target utamanya. Saya mencari hiburan, saya mencari suasana sejuk, sepi, sunyi seperti inilah untuk dinikmati ya teman-teman. Saya tidak terlalu ambisi untuk mengarah ke satu poin atau ke target-target buruan. Ada mungkin, alhamdulillah ya, itu mungkin ada rezekinya. Oke mantaplah teman-teman, kita lanjut next untuk minggu. Mudah-mudahan di minggu depan atau hari-hari waktu yang lainnya kita mendapatkan spot yang baik dan joss untuk di sanggongan ya. Next ya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk sahabat sehobi. Salam satu laras, semoga sehat selalu. Yang nonton semoga diberikan rezeki yang melimpah. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Salam satu laras. Jangan lupa ngopi. Uhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.